公明，要不是我刚刚又听了一遍昨天给你的录音，我们开始在一起的时刻。Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Cina dengan judul First Time. Film ini rilis pada tahun 2012. Menceritakan seorang wanita yang menderita penyakit sehingga membuat nyawanya terancam. Ibunya yang ingin anaknya bahagia mencari cara agar anak semata wayangnya itu selalu bahagia. Lalu bagaimana keseruan film ini? Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai dari cerita seorang gadis cantik yang bernama Xiao. Dia menderita penyakit dan jika terlalu capek bisa membuat nyawanya terancam. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, dokter memberikan dosis tambahan kepada Xiao. Namun karena dosis obat yang terlalu tinggi membuat Xiao ingatannya perlahan hilang. Oleh karena itu, agar ia selalu ingat dengan hal yang ia lakukan, dirinya merekam kejadian yang baru ia alami di dalam alat perekam. Xiao bekerja sebagai badut di sebuah taman bermain. Saat ada konser di tengah taman tersebut, tiba-tiba ayam salah satu personil band itu terlepas, sehingga membuat penonton panik. Xiao yang sedang menjadi badut, satu-satunya yang berhasil menangkap ayam tersebut. Saat berhasil menangkap ayam tersebut, Xiao cegukan. Dengan cegukan tersebut, lantas Ning Sang, vokalis dari band yang tadi, mengenal dirinya. Setelah berbicara panjang lebar antara Xiao dan Ning, ia pun menyerahkan nomor HP-nya dan melanjutkan konser band karena temannya memanggil. Sesampai di rumah, ibu Xiao tampak mendekati anaknya. Karena dari tadi anaknya senyum-senyum sendiri, Xiao pun bertanya kepada ibunya, apakah obat yang ia konsumsi membuat ia bodoh? Karena semakin hari ingatan Xiao semakin parah. Setelah itu Xiao bercerita bahwa ia bertemu dengan teman laki-lakinya yang bernama Ning. Ning ternyata teman sekelasnya dulu. Lanjut keesokan harinya di taman bermain, Ning nampak mencari keberadaan Xiao. Di sana ia tidak menemukan Xiao di kostum badut yang Xiao kenakan kemarin. Namun Xiao ternyata berganti kostum sehingga Ning salah orang. Lalu ia pun meminta maaf kepada orang tersebut. Setelah meminta maaf, ia pun menghampiri Xiao. Mereka pun kembali berbincang tentang masa lalunya dan semakin dekat. Waktu pun berlalu, mereka pun memutuskan untuk pergi kencan. Saat malam harinya, mereka berteduh di depan rumah orang. Saat hujan mulai reda, terdengar lantunan musik dari sang pemilik rumah. Ning pun mengajak Xiao untuk menari bersama. Saat asik berdansa, ternyata ibu Xiao telah berdiri di dekat mereka. Ning lantas diinterogasi oleh ibu Xiao dan menanyakan identitas Ning. Lantas Ning pun menjelaskan bahwa ia tidak membawa apapun. Kemudian Ning meminta izin kepada ibu Xiao untuk kembali menemui Xiao. Tetapi jawaban dari ibu Xiao membuat dirinya galau. Ternyata Ning tidak mendapatkan izin dari ibu Xiao. Lalu mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Xiao terlihat senang di rumah karena ibunya pergi, sehingga ia bisa bertemu dengan Ning. Dia pun menyetel musik dengan keras sambil bernyanyi. Saat berjalan ke ruang tamu, Xiao pun terkejut karena ibunya berada di sana. Ibu Xiao menjelaskan akan di rumah untuk menjaga Xiao hari itu. Ma.
Xiao pun kaget lalu kembali ke kamarnya. Saat Xiao sedang menggambar, ternyata Ning telah berada di atas rumahnya. Mereka pun saling berbicara menggunakan alat perekam yang biasanya digunakan oleh Xiao. Xiao berbicara bahwa ia sangat senang dekat dengan Ning. Ning pun lantas menyanyikan lagu dan merekamnya untuk Xiao. Tiba-tiba ibu Xiao datang dan menyuruh Ning untuk turun dari atas rumah untuk makan bersama. Saat mereka makan, ibu Xiao mengatakan, jika Ning ingin mendekati Xiao, Ning harus menjaga anaknya dengan baik. Mereka pun meminta izin untuk pergi kencan. Rupanya Ning mengajak Xiao untuk pergi ke tempat balet. Di sana Xiao mengatakan bahwa ia ingin ikut balet karena ia suka penampilan balet pada saat ia masih. Tetapi karena penyakit yang sekarang derita, ia harus mengubur impiannya itu. Malamnya Xiao bertanya kepada ibunya. Katanya ayahnya meninggal karena penyakit yang sama yang ia miliki dengan dirinya sekarang. Karena tak ingin anaknya bersedih, lalu ibunya pun terus menghibur Xiao agar melupakan tentang penyakit itu. Keesokan harinya, Ning tampil dengan bandnya di sebuah acara bersama Xiao yang menjadi penonton. Saat Ning menyanyikan lagu, terlihat Xiao kagum kepada diri Ning dan ikut menikmati lagu tersebut. Saat acara selesai, Xiao menunggu Ning untuk kembali bertemu. Tetapi Ning tak kunjung datang sampai larut malam. Xiao pun sedih dan kecewa karena Ning ingkar janji. Saat Ning sampai di tempat Xiao menunggu, ia hanya melihat sebuah minuman dengan stiker sedih yang menandakan Xiao dalam keadaan sedih karena Ning tidak menemuinya. Besoknya Ning menemui Xiao di kampusnya dan mencoba meminta maaf karena kejadian semalam. Tetapi Xiao tetap aja ngambek dan berlalu pergi. Tiba-tiba Ning dan bandnya tampil di lapangan kampusnya Xiao. Ning memberikan kejutan untuk Xiao agar Xiao mau memaafkan dirinya. Begitu senangnya yang dirasakan Xiao hari itu. Ning pun mengajak Xiao untuk bolos kuliah dan pergi bersamanya. Xiao yang selalu masuk kelas ragu dengan hal itu. Dengan penjelasan yang Ning berikan, akhirnya Xiao pun memutuskan untuk bolos kuliah. Karena takut Xiao kecapean, Ning pun menggendongnya sambil berlari. Terlihat raut wajah bahagia di antara keduanya. Esok harinya adalah ulang tahun Xiao. Terlihat Xiao janjian dengan Ning di sebuah restoran. Lagi dan lagi Ning tidak datang menemuinya. Xiao pun mencoba menghubungi Ning, namun tidak ada jawaban. Kembali Xiao merasa sedih dan kesal. Saat di perjalanan pulang dengan bus, Xiao tidak sengaja melihat Ning yang sedang menenangkan pria tua di sebuah perempatan jalan. Di sana ia melihat kue yang akan dibawa Ning untuknya. Xiao pun tersadar kenapa Ning tidak bisa datang menemuinya. Keesokan harinya Ning bertemu dengan Xiao lagi. Ning langsung meminta maaf karena tidak datang di hari ulang tahun Xiao. Xiao pun mengatakan sudah memaafkan Ning karena ia tahu penyebab Ning tidak datang. Tiba-tiba Ning mengatakan mereka harus berpisah karena sisi lain hidupnya sangat berantakan. Xiao ingin mengetahui, namun karena banyaknya permasalahan pada diri Ning, Ning tidak dapat menceritakan dan berharap Xiao mengerti. Xiao pun mengatakan bahwa Ning tidak seperti dulu yang ia kenal, dan akhirnya mereka pun berpisah.
Saat Ning lagi galau di tempat bandnya, Ibu Xiao datang dan memberikan uang. Lalu Ibu Xiao mengatakan kontrak mereka selesai. Ternyata, rupanya Ibu Xiao mengontrak seseorang pria untuk berpura-pura menjadi Ning agar dapat menghibur putrinya. Kita pun dibawa flashback ke cerita sebelumnya. Ning yang bernama asli Luxia sedang manggung. Namun saat asik bernyanyi, ia terganggu oleh suara penonton. Mereka pun membuat keributan di klub malam tersebut. Mereka pun banyak yang terluka karena lemparan botol. Karena tidak ada uang untuk tagihan rumah sakit, ternyata Ibu Xiao melunasi uang jaminan tersebut. Disinilah mereka berkenalan. Luxia pun pergi ke tempat Ibu Xiao. Di sana mereka pun bertemu, dan Luxia pun diberi tugas oleh Ibu Xiao. Lalu Ibu Xiao memberikan sebuah rekaman untuk didengarkan oleh Luxia dan mempelajarinya. Rekaman itu berisi kenangan Xiao saat bersama Ning di masa lalu. Akhirnya di sanalah Luxia berganti peran menjadi Ning. Ibu Xiao bercerita bahwa waktu SMA dulu, Ning yang asli telah meninggal dalam kecelakaan. Tetapi pada saat itu Xiao tidak diberitahu dan semuanya sepakat merahasiakan kematian Ning. Semua itu bertujuan untuk menjaga mental Xiao agar tidak drop. Jika Xiao mengetahui hal itu, kemungkinan kesehatan Xiao melemah dan bisa menyebabkan dirinya meninggoy. Dan cerita pun berlanjut. Ternyata Ning juga memiliki masalah hidup. Karena ayahnya menjadi seorang pemabuk akibat ditinggal pergi ibunya. Terlihat ayahnya begitu galau ditinggal ibu Ning. Oleh sebab itu, Ning gagal menemui Xiao di acara ulang tahunnya. Karena Ning menemui ayahnya yang membuat kekacauan di jalan raya. Tapi semua itu ada sebabnya. Ternyata ibu Ning meninggoy di jalan tersebut saat hujan turun, yang membuat ayah Ning mengalami depresi berat. Ayahnya selalu menunggu di jalan tersebut hingga hujan turun dan mengatur lalu lintas di sana. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi kecelakaan seperti yang dialami istrinya. Akhirnya Ning pun mengerti bahwa tugasnya adalah menghibur Xiao di masa-masa sulitnya. Jadi, mama meninggal setelah dia dengan dia. Sampai akhirnya Ning mengajak Xiao ke tempat pelatihan balet. Karena ia tahu jika Xiao sangat ingin menjadi penari yang hebat. Walaupun ibu melarang Xiao untuk ikut menari balet karena alasan kesehatannya. Oleh sebab itu, ibu Xiao menghentikan kontrak Ning yang palsu itu. Namun tak disangka, saat ibu Xiao berlalu pergi, Ning pun mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Xiao. Karena ketulusannya, Ning meminta izin kepada ibu Xiao untuk mendukung Xiao di acara tari balet tersebut. Ibunya pun bingung karena ia melihat Xiao begitu menikmati saat dirinya menari balet. Di sisi lain, ia cemas dengan kesehatan putrinya tersebut. Saat latihan terakhir, tiba-tiba Xiao terjatuh. Ning pun mencoba memapahnya. Dengan nafas yang terengah-engah, Xiao menjelaskan dirinya tidak mengatur nafas dengan baik. Di sini Ning mulai menyadari kecemasan ibu Xiao. Malam harinya Ning menyarankan agar Xiao tidak tampil besok di acara tari balet tersebut. Namun Xiao pun bersikeras untuk ikut, karena ini adalah impiannya sedari lama. Akhirnya Ning pun merubah pikirannya. Karena ingin menikmati malam itu, Xiao pun tidak ingin pulang. Ia ingin melakukan hal gila dengan Ning, yaitu net note bersama. Keesokan harinya, kontes nari pun dimulai. Terlihat Xiao menguasai gerakan di atas panggung. Hingga Ning dan ibunya sangat terharu oleh impian Xiao yang menjadi kenyataan. Saat penampilan selesai, sontak penonton bertepuk tangan. Namun tiba-tiba Xiao pun terjatuh dan meninggoy di pangkuan Ning.
dan waktu pun berlalu. Terlihat Ibu Xiao bertemu dengan Ning. Ia menjelaskan akan pindah dari tempat tersebut dan menyerahkan rekaman suara Xiao kepada Ning. Ning pun bertanya apakah Ibu Xiao menyesal meminta dirinya berpura-pura menjadi Ning. Ibunya hanya terdiam. Ning yang menerima rekaman itu mencoba memutarnya. Betapa terkejutnya dia bahwa Xiao mengetahui bahwa dirinya bukanlah Ning yang asli. Luxia pun segera berlari ke gudang bandnya untuk hal yang disiapkan oleh Xiao di gudang tersebut untuk dirinya. Ternyata di gudang tersebut terlihat lukisan Xiao yang menggambar waktu mereka sedang menari bersama. Xiao pun menjelaskan bahwa walaupun Luxia bukanlah Ning yang asli, namun ia telah jatuh cinta kepada Luxia atau Ning palsu tersebut. Dan film pun berakhir dengan tangisan Luxia di malam itu. Dan tamat. Oke guys, gimana dengan filmnya? Ada kesedihan, ada kebahagiaan di dalamnya. Ditambah kecintaan seorang ibu kepada anaknya yang mengidap penyakit kronis. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah apapun pasti dilakukan oleh seorang ibu untuk membahagiakan anaknya. Film ini menyadarkan kita untuk melakukan suatu hal yang berarti di hidupmu, walaupun itu hanya sekali seumur hidup. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye.